Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febri Abdillah Rizki. Kali ini saya itu mau buat konten ini ya. Alhamdulillah sepeda ini sudah laku. Ini adalah sepeda hardtop dan ini akan dikirim ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febri Abdillah Rizki. Kali ini saya itu mau buat konten ini ya. Alhamdulillah sepeda ini sudah laku. Ini adalah sepeda hardtop dan ini akan dikirim ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Kecamatan Selawi ya. Proses packingan sudah selesai dan nanti lagi saya siap kirim ke kantor pos ya. Karena yang terdekat di sini itu kantor pos. Biasanya kalau untuk pengiriman saya itu menggunakan Indah Logistik, JNT dan kantor pos ya. Oke, mari kita lihat di sini sepedanya pemakingannya seperti apa. Mari kita lihat. Ini. Nah, untuk pemakingannya aslinya itu simpel. Kalau untuk memaking sepeda itu simpel ya. Ini pakai kardus. Mengapa saya sekarang itu packingan semuanya menggunakan kardus agar semuanya aman, tidak ada kendala ya. Sama tali rafia, ini juga packingannya ya. Lampu diamankan juga, stang diamankan, semuanya diamankan ya. Terus di sini tadi sama saya ditulis ya kata-kata, jangan dibanting bos, jangan dibanting. Di sini ada YouTube saya, Febri Abdillah Rizki. Ocok lali subscribe bro ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, ocok lali subscribe yo. Di sini suun bosku, salam buat dulur Tegal. Hashtag menolak punah. Jadi semuanya itu sudah cakep ya. Ini teman ke Muhammad Irfan. Cakep ya. Jadi ini proses. Oke, mari kita lanjut proses pengirimannya. Kita lanjut nanti lagi kita naikkan ke sini ke mobil. Oke. Ocok lali subscribe dan mari kita lanjut ke kantor pos. Terima kasih. Oke bosku. Jadi sekarang itu saya tuh proses pengirimannya. Kebalikan ke depan. Kita sekarang proses pengiriman ke pos. Ke pos bosku, ke pos ya. Nanti setelah nyampe di pos sama saya akan direcord lagi ya. Karena sekarang itu mau fokus itu dulu. Oke bosku ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan di subscribe. Proses perjalanan bosku. Oh ya, di sini tuh biasanya tempat saya goes. Kemarin yang saya record itu di sini ya. Ternyata sekarang itu tambah bagus dan cocok buat peristirahatan. Itu ya, waduh, itu bosku. Itu ya, waduh, cakep bosku. Ini yang pernah viral dulu di sini, banyak anak-anak muda yang berkreasi ya. Ini jalur tol ya, itu tol ya bosku ya. Tol. Jalur tol. Oke, kita lanjut ke kantor posnya karena nanti lagi kita sudah nyampe ya. Kita nanti lagi sudah nyampe. Kita pakai jalur bawah bosku. Gaspor. Oke, kita proses ya. Kita sudah di kantor pos. Oke, thumbnail, buat thumbnail sih, buat thumbnail. Oke, ya, kita sudah nyampe.
Oke, teman-teman saduran, jadi barusan sudah saya kirim melalui kantor pos. Berapa beratnya? Ternyata barusan sama tukang posnya itu beratnya sekitar 22 sampai 23 kilo ya. Jadi setiap sepeda itu memang berbeda-beda beratnya. Ada yang 21, 20, ada juga yang 25. Apalagi kalau untuk ukuran 60 itu memang beratnya berat sekali ya, kalau untuk ukuran 60. Kadang pengiriman menggunakan volume yang kalau barusan ditimbang kiloannya. Enakan mana antara volume sama kiloan, aslinya sama saja ya. Tergantung kita daerahnya. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya untuk pengiriman bisa dilihat di Raja Ongkir ya, karena di Raja Ongkir itu semua pengiriman di sana itu ada. Kalau untuk sepeda ontel kayak barusan kayak Hartog ini sekitar 23 kilo ya. Kalau teman-teman, buat teman-teman para bakul, kita hitung aja sekitar 25 kilo ya. Jadi seperti itulah pengiriman saya. Kalau untuk packing saya menggunakan kardus dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin membeli sepeda ontel atau belokar, segera hubungi saya ya, karena saya masih ada. Atau menjadi rekening bersama, saya juga melayani ya. Jika teman-teman ingin membeli sepeda ontel ke teman-teman tapi kurang percaya, bisa melalui saya ya. Saya ada di penengahnya ya, rekening bersama ya. Bocor Lali subscribe, dan support. Lali subscribe, Febri Abdillah. Terima kasih. Salam Febri Abdillah, saduran Sarawasi. Oh iya teman-teman, saya lupa ya. Terima kasih buat Mas Irfan yang dari Tegal karena sudah membeli. Dan salam buat teman-teman daerah Tegal ya. Salam Febri Abdillah, saduran Sarawasi.